Ini arah Tugu Tani sama Monas, kampung kiri kampung Melayu nih. Perbedaannya ada kalau Matraman untuk Melayu jadi negara juga Monas Ancol. Ini penampakannya malam-malam bagus banget sini ininya. Ada lampu warna-warni. Bagus ya ini karena penampakan siang ya seperti ini. Kita lihat penampakan di malam hari. Oke guys, malam hari ini bagus banget ini. Nah ini ke kanan ini arah Tugu Tani sama Monas, kampung kiri ke kampung Melayu nih. Nah ini kawan, nah ini dia kita ke arah kampung Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Adi Prana. Jadi kurang lebih 1 kilo lagi sudah nyampe di lokasi. Sengaja kita kesininya malam karena ingin tahu suasana di terowongan itu seperti apa. Pasti lebih keren dibandingin siang hari. Dimatiin aja, pulang. Hah? Dimatiin, jangan kepanjangan. Halte baru. Sampai puter balik ya. Oh iya oke. Kita nggak apa-apa kebablasan. Ya ini dia penampakan siang arah ke Cempaka Putih. Nah, seperti ini kawan. Bagus banget ini. Kalau malam bagus, ada warna-warni lampu, ada pelangi. Ya. Nanti kita liput ya yang malam ya.
disaksikan terus, dipantengin terus. Nih namanya terowongan Senen nih, arah ke Cempaka Putih. Selesai kan, sampai sini saja terowongannya ya. Lampunya ada perubahan warna, tadi warna merah, hijau, biru, putih, sekarang sudah ada 4 warna. Oke, total 4 warna ya, kembali lagi ke merah, hijau, biru, putih, dan berikutnya. Oke, ini kondisinya. Kolong ya, terowongan lagi. Ini aneka food street ya, food street keramat. Mayoritas diisi makanan khas Padang ya, tuh nasi kapau. We'll be right back.
Jangan lupa ya.